Met langka ning kali padat, kuku payung ning wadian. Kudu bangga dari warga Samudra, ayo disuruh dan majunya kesempatan. Gimana rasanya Pak Victor di sini? Sejuk? Sejuk. Nyaman? Nyaman. Anget. Iya. Senyaman hatinya ibu dan bapak. Kalau welcome band, itu unik. Musiknya iringan Jawa, ya, menarik bersama, ada kesan. Itu tau ngibri bareng, Mas. Samudra. Ini welcome band. Langkah ning kali padat, kuku payung ning wadian. Kudu bangga dari warga Samudra, ayo disuruyo yen majune kesempatan. Nah, selanjutnya sambutan dari Pak Barudin dari tim Bora Petar Kabupaten Banyumas waktu dan tempat kami silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang murah senyum ataupun ibu maskernya saya berminyak. Siapa? Kalau Pak Nah, saya mau mengenalkan teman-teman saya juga. Ya. Nanti pertanyaannya itu siapa orang? Nah, sebagian dan juga paham ya, tapi ada juga yang dulu. Yang belakang yang pakai kaos abu-abu itu namanya Bapak Sugito Purbowinoto, kasos, kerja di dinas pariwisata. Rumahnya ada perbukitan, bahar wangon. Gimana rasanya Pak Gito di sini? Sejuk? Sejuk. Nyaman? Nyaman. Anget. Iya. Senyaman hatinya ibu dan bapak. Pertama nih mas. Mas sudah berani kan? Tidak, ya, ada yang belum. Ini yang bikin bayang lagi. Karena masih belum. Terus dari sini, ini namanya Pak Desu Yanto. Mampu. Ini asli Yogyakarta. Di daerah Tugu Sleman. Saya tanggal 2. Dan 30 saya ke tanah, ngantar wisatawan ke desa Sobisari untuk studi. Pertama saya tahu Sleman, terus naik ke desa wisata Sobisari studi di sana selama 2 hari. Nah, yang di sini juga ada yang akan belajar. Saya sudah baca tapi saya tidak tahu. Cuman inisialnya saja yang saya apa. Huruf depan namanya pakai S. Waktu itu langsung ganti nama. W-nya diganti S. Nanti minta pengantar ke Pak Sarif. Huruf depannya S. Belakangnya pakai huruf O. Wah, ini. Oh, saya apa ya? Kan yang huruf depannya S, belakangnya O, ada banyak. Mengandung huruf T. Oh, aku banget juga. Suto. Tapi karena ada banyak, nanti inisialnya akan saya rotol. Ya. Oke. Kemudian saya nemenin Pak Andi juga tanggal berapa ke saudara itu ya. Di sana mau lihat festival dokter sapi, juga ada festival tanah ibana. Nemenin bisa singkat ke sana. Anu juga mau kapan nanti? Kapanane diomong sehingga harus di kawinan. Kemudian yang sampingnya ini yang pakai kacamata namanya Pak Zahoran. Kalau di WA saya namanya Andi Kertek. Andi Kertek. Daripada itu Andi siapa? Sekretaris Pak Darmis Saka Tunggal Cikanta. Aku bilang tak apa yang palangnya lu tak payah namanya. Emang apa benernya dia untuk itu terus gitu loh ya. Mau jangan repair, jangan terus. Tapi begitu kedatangan
orang sementara kerap lebih galak daripada kamu. Wah, apa ya? Harus sekarang semuanya harus sekarang. Nah, sampingnya yang pakai sistem pakai apa saja ya, itu namanya setuju. Nanti empat orang yang datang bersama saya, ya. Kalau saya namanya Kang, ya. Sudah beberapa kali kesini tapi tidak sering, karena tanggapannya kayak. Habis dari sini nanti malam penguatan di apa? Kebunden jam 7.45 di Kebunden. Di sana mau pengukuhan Pogdanus, jadi dokumen visionernya nanti dibuat oleh Pak Dinas, kemudian dokumen pencanangan desa wisata nanti akan kita verifikasi. Nah, ada satu tempat, sedangkan yang lain nanti kalau proyeknya sudah selesai maka dengan mudah akan ke yang lain, Pekunden, Pak Dianto, pemetaan di sana yang ada dalam kampung yang kemudian apa Mas Gamelan, terus rumah batik. Setelah itu, setelah selesai pemetaan, ternyata kumpul lagi berpikir, kenapa warga kita ada yang jadi pekebun yang lainnya, pekebun buah yang luas banget dan hasilnya manis itu, rasanya enak. Nah, itu di daerah wisata. Kemudian rumah Jogel juga itu sebagai tempat pelestarian budaya, tapi memang pelakunya di sana banyak ya. Kemudian muncul aspek mas dari KM, saya harus masuk dalam desa wisata. Kata terakhir muncul yang namanya usaha kreatif. Ada banyak, ada tiga hari itu seperti di packing bahwa muncul lagi ini kok coba di mana nampaknya lagi harus berdoa ya, muncul lagi yang namanya selain rendahnya itu pulang galing. Kalau pulang galingnya saya pulang dari Pekunden itu jam 11 malam, saya mampir ke Jalan Dulu. Saya beli namanya yang saya ambil bulan galing 1 lewat.